fokus, teman dewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di gigir sumur. Cakep. Tergaul saya. Daun salam di gigir sumur. Nu ngajawab salam sing panjang umur. Daun salam di kebon sawit. Nu ngajawab salam sing loba duit. Duit ya siapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi allazi haqqul mubin. Allazi habbana bil imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Ila akhiril ayah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa qala Rasulullah ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi arudda alayhi salam. Wa qala al-hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nuruddin ad-Dimashqi, iza kana hadha kafiran ja'a zammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallidan, ata annahu fi yawmil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Faman dhannu bil abdi allazi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahidan. Wa qala rabbi israh li sadri. Amin. 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 Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus guru urang sadayana, abah selaku daripada pengasuh dan pimpinan majlis salim al-awabin, urang doakan abah jeung umi sing panjang umurna, sing barokah umurna, sing gera-gera hutangna dibayar ku si eta jelma tangkurakna. Karuna si abah jeung umi mudah-mudahan wujudna ka tanah suci geura dibere ka ajaiban ku Gusti Allah. Amin Allahumma. Pembeda khilaf pun adi sahabat singkuring Kiai Ceper sebagai dai fenomenal
anu geus terkenal melalang buana ceramahna ka dieu ka ditu, anu menang lakop ceper, sanyaho aing mah mobil di ceperan alus, motor di ceperan alus, ieu aya tangkurak jelema di ceperan, tah kos ieu bentukna. Doakeun mudah-mudahan anjeunna sing manfaat ilmuna, sing barokah dakwahna, amin Allahumma amin. Anu haradir hoyong didoakeun hoyong, angkat pananganna, anu teu ngangkat panangan ku aing didoakeun sia bisul dina kelek, bisulna 50 siki. Muharadir mugi-mugi hirupna sing barokah, lamun geus berkah bisa ka Mekah, geus di Mekah bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i di Sofa ka Marwah, bisa wukuf di Arafah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa ngalontar jumroh ula Musto Aqobah, bisa ziarah ka Rasulullah di Madinah, balik di Mekah bisa mareuli sawah, bangun imah anu megah, meuli mobil anu mewah, jomblowanana jomblowatina nu can gaduh pasangan sing gaduh pasangan nu soleh jeung soleha, mini-mini ulah amin. Kata nini-nini amin pang tariknya tadi. Emang nini-nini arek kawin deui. Teu karayan. Bisa mabok aing kawin deui nini-nini. Sebab minum susu kadar luasa. Mungkin aya doa jeung nini-nini nya eta mah khusus kanggo parawan jeung randa. Parawan aya parawan. Randa aya randa. Mana lama dulu ini ulah ngacuk ini yang akan ngorak anda nanti urang doakan carobe urang anu kerneangan nafkah anu kerdi sawah urang doakan mugi-mugi hirup nasi istiqomah istri nabi lu dikontrakan imah tadi siya amin. Urang ganti doana mudah-mudahan salaki urang pamajikan anasim narambah. Ketara kami terjadi siap. Sing narambah cintana. Sing nambah kasih sayangnya. Sing nambah setianya. Sing nambah rezekinya. Sok sujon ke dewek ya. Yang nini-nini ayna mama gak amin sing tarik. Urang doakeun nini-nini mudah-mudahan lamun pae sing husnul khotimah. Amin. Ieu saditu doa dina. Atuh doa naon deui jeung nini-nini? Piraku urang didoakeun nini-nini sing lunas hutangna. Amin. Emang nini-nini ditieu loba hutang? Boa edan atuh nini-nini. Hari ini di mana-mana hirupna hemat. Survei membuktikan ini hirupna hemat. Nungarora lamun ngaleureut cai sapoe 6 liter. Leres. Ini cukup 1 liter. Sebab lamun 6 liter bisa ngariweukeun anak jeung incu. Gedeung-gedeung beser, gedeung-gedeung beser. Hari itu pakai Pampers. Semalam juga aku guys, waktu aku ceramah di Caringin guys, Caringin kan Caringin Rancamaya, Rancamaya kan dingin guys. Begitu aku sampai besti, sampai di sana bestiku, aku tiba-tiba kepengen pipis, dingin. Kata panitia, silakan Pak Ustadz
Begitu aku sampai di Lawang Panto, kita mana itu bahasa itu? Baik bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Tapi mahayu, punya ilmi. Penting ke hati. Begitu aku sampai di Lawang Panto, aku tidak jadi masuk, guys. Sebab di dalam ayat nini-nini. Kata nini-nini, loba teh ngaleut cai, jadi beser. Cek panitia, Pak Ustaz kenapa enggak masuk? Enggak. Kenapa di dalam ada nini-nini? Ini Pak Ustaz apal ayat nini-nini? Kadenge ku aing, suara kencing. Suara pipisna kadenge ku aing. Sebab pipis nini-nini jeung parawan beda. Lamun nini-nini anu keur wengi kos kieu. Suara pipisna kos kieu. Kos kieu suara. Kos kieu. Nungguan ya. Suara putih parawan. Lapan pamajikan aing parawan heula baheula. Ari parawan mah kos kieu. Jeung suara opeh nage nini-nini keur wengi mah kadenge ku dewek. Bari digaplokan teh aman. Nah heuh atuh Arya memang pasti digaplokan opehna. Belum pernah aku mendengar laki-laki opeh digaplokan. Nu aya mah laki-laki mah disintreuk. Betul. Lamun aki-aki, laki-laki lamun geus aki-aki lain disintreuk doangan, diurut. Sebab geus aki-aki bisi aya cai seni anu katinggaleun keur wengi mah eta sora cabokanana. Ini buandeng eta ini. Bayar ku dewek kita garasi nini-nini. Yes. Gua dibayangkan. Hai moge najis ngebayangkan. Bersyukur kita panjatkan garut ilahi robbi subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mencintai dan memperbanyak baca sholawat, mengamalkan sunnah-sunnahnya, diaku menjadi umatnya baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaatul usma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut. Kaduhung abdi kaduhung, boga salah tige purut. Mustafa. Batur ya Rabbi bil Mustafa malima kosidana wabirlana mamado ya wasi'al karomi kanbiyu kapali wetan kaditu kapanggilingan minantun muradaen
kami toha ditampilingan. Salawe dua lima angan kacang dina pariyuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Sembangna nora jambu batu daya kolot ari hees jenung ngora lebah nyatu jenung kolot. Allahumma salli wa sallim. Apa kabar guys? Sehat besti? Ada yang sakit? Ada? Sakit apa? Sakit hati? Siapa yang menyakiti hatimu? Jika hatimu tersakiti, maka carilah hati yang lain. Sebab banyak hati yang lain yang akan membahagiakan kamu, Mumun. Well, hadirin hadirat yang sami-sami dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan maulid Nabi besar Muhammad yang senantiasa kita adakan setiap tahunnya, bahkan lamun ibu-ibu mah unggal poe mulut we terus maulid, betul? Ayeuna ulama di masjid, di majlis al-awabin isukan geus aya deui, terus aya deui, alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaannya kita, dengan kita memperingati maulid Nabi, apa yang sudah merubah untuk diri kita? Sudahkah kita mencintai lebih dari apa yang baginda Rasul mencintai kita? Apakah cinta kita dapat melebihi cintanya baginda Rasul, atau cintanya kita biasa-biasa saja? Orang yang mengadakan peringatan maulid itu ada dua, ada maulid khas dan ada maulid am. Maulid khas biayanya sendiri, nyewa son mayar sendiri, ya sona alus asa wau ya warnana ya kerubungnya aing ngawas sigana make son iya ya benar tak? Ah ngerti mana we urang doakeun tukang son sing asup ka surga. Dia di salon-salon. Apakah peringatan maulid ini hanya kita jadikan sebagai formalitas saja? Di lain sisi banyak sekali tantangan-tantangan kita. Ada orang yang benci terhadap maulid, betul? Ayah ngebunga dengan adanya maulid Nabi besar Muhammad. Maulid khas semuanya dibiayai sendiri untuk menunjukkan bukti cinta pengorbanan demi agungnya baginda Rasulullah. Rasul sebenarnya tidak butuh pengagungan kita, karena dengan kita mengagungkan baginda Rasul, malah kita yang terbawa agung karena baginda Rasul, betul? Dan Rasul manggis maksum, Rasul manggis dijaga, Rasul manggis dijamin ke surga, alhamdulillah. Namun cintanya kita sebesar mana, besti? Bade naros ka urang dia, leuwih cinta ka salaki atau leuwih cinta ka nabi? Jawab, leuwih cinta ka nabi apa leuwih cinta ka caroge? Dua-dua anak. Siate boros sama. Pilihan itu cuma satu, guys. Lebih cinta ka nabi apa lebih cinta ka salaki? Cinta ka salaki, mari kita buktikan.
Baginda Rasul, kalau kita kalahkan cintanya dengan kita mencintai kepada suami kita, Rasul pernah tidak bohong sama umatnya? Jawab si kompak, Rasul asok gak bohong tuh? Rasul suka menyakiti wanita tidak? Yang ada Rasul mengangkat derajat wanita, betul? Rasul suka khianat apa tidak? Rasul suka main tangan apa tidak? Suami kita sok gak bohong tuh? Biasa begitu. Caranya orang sok khianat apa itu? Kadang-kadang caranya orang sok main lengan apa itu? Caranya orang sok nyentak itu ke orang, sok melototan itu ke orang. Yang seperti itu harus kalian cintai. Ternyata mencintai Nabi tidak akan membuat suami kita cemburu. Betul? Betul. Kalau di sebelah sana masih ada yang membid'ahkan Maulid bid'ah, Rajaban bid'ah, Tahlilan bid'ah, Haul bid'ah, sudah dijawab sama kita dengan dalil Qur'annya, sudah dijawab kita dengan hadisnya, sudah kita jawab dengan qaul ulama'nya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan juga dengan rahmatnya Allah, dengan itu semuanya maka kalian berbahagialah. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Ruhul Ma'ani dari ayat tersebut. Apa itu karunia? Innal fadla ala ilmu. Bahwa yang namanya karunia itu adalah ilmu. Wa rahmata Muhammadun sallallahu alaihi nuna mina rahmate baginda Rasulullah. Ilmu urang teh hirup kudu boga el, mun urang hoyong boga ilmu kudu belat, anak urang hoyong soleh hoyong soleha asupkeun ka pesantren, asupkeun ka madrasah, asupkeun ka surau-surau, titip ka guru-guru, titip ka para kiai. Tah, titip abdi mah teu bisa ngadidik putra abdi. Mangga pangadidikeun putra abdi. Osok kos kitu osok. Hayu budak lamun ngaji datang sorangan apa jeung indungna heula datang? Nu alus mah diseret usia datang ka ustaz. Titik. Nyieun ajar gogul. Cuma hayu batur milu ngaji, urang kali milu ngaji mana? Batur bayaran mana? Paingan usah-usah di lembur hidupna kuru-kuru awakna. Dan gara-gara murang kalina tara mayaran. Sokalunya kadang teh tik listrik token teh geus disadang. Tik ngajar dog we eta nu murang kalina ngaraji di dinya apik-apik teh nyaho padahal mah pulsa murah ngan 20.000 hurung teh anak urang dididik ku guru dididik ku ustad di lembur diajarkan Al-Qur'an nu tadina teh bisa alif-alifan bisa ngarti kana alif-alifan teh bisa maca Qur'an bisa maca Qur'an lamun urang pupus sahanuna anak urang bisa ngaji Qur'an urang minum bunga alhamdulillah ngaku cinta kepada baginda Rasul tapi kepada penerusnya, kepada ahli warisnya ingkar munafik tersep lamun ningali ustad-ustad benghar bener ustad benghar seletik sujon siate wah paingan minta sumbangan wae ayo nukos gitu ayah ulah sok sujon ojo ulah sok sujon. Bisa jadi etate ustad bisa meuli mobil mewah, bisa ngabangun imah nu mega, di mana buah-buah menang warisan, betul? Buah-buah menang hadiah di jamaah anak, panjama telensia doangan tolol.
Ari muhi cinta lah inti dia doangan di luar dia aya, betul. Buang-buang karena amalan nu ikhlas, ngajar murang kalina, ngajar santrina, dakwah ka dia ka ditu. Aya jelema beunghar anu dititipkeun ku Allah. Mereka eta ustad kabangun imah nu mega, bisa beli mobil nu mewah kanggo ngalanjutkeun perjuangan baginda Rasulullah. Perlu urang teh boga ilmu rutinan kos kieu, majelis kos kieu. Alhamdulillah. Tunggal minggu urang tolak di dia, tunggal poe naon di dia? Poe Rebo. Keisukan di mana deui aya terus tolak. Manehna abdi mah resep lamun ngaji di hareupeun ibu-ibu. Cirina ngaji di hareupeun ibu-ibu pasti marawa tas. Bari tasna galau teh. Karang dikaluarkan buras beak, buras jeruk beak. Mana ima sok rada tekor lamun ngulem acara ibu-ibu. Kadang-kadang kan piring-piring na ewe tak. Jika mana ke denger kaku si ibu-ibu. Mudah-mudahan ini ibu-ibu bunda-bunda ahli surga sadayana. Amin Allahumma. Lamun memang masih kurang deing geus dijelaskeun ku baginda Rasul. Kunaon Rasul berpuasa di setiap hari Senin? Rasul ternyata mengadakan maulid juga karena setiap hari Senin adalah zata yaumaulidtu, itu adalah hari dilahirkanku. Rasul maulidna teu siga urang. Rasul mah maulidna unggal poe Senin dengan cara ibadah berpuasa. Urang peringatan maulid urang kos kieu ibadah oge tadi maca ranti bapa henteu atau tawasul apa henteu, tawasul ibadah lain, terus maca marhabah pupujian ka baginda Rasul ibadah lain, ayeuna urang talabul ilmi ibadah lain, ngan ibadahna baginda Rasul mah baheula keur peringatan maulidna. Puasa lamun urang teu kapendak jeung baginda Rasul, urang mah teu ningali baginda Rasul, hoyong mengingat-ingat perjuangan baginda Rasulullah. Tapos kieu urang. Atuh lamun baginda Rasul jeung para sahabat baheula hoyong kos kieu ka mana nyewa sound systemna? Betul. Ka mana nyewa tendana? Masih kurang kene jawab buka dina kitab Ihanat Thalib bin Juz nu katilu. Kaul daripada ulama Al-Hafiz Syamsuddin Nuruddin bin Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nuruddin Ad-Dimaski, apa yang diucapkannya bareng-bareng? Iza kana, ngomong iza kana haza kafiron ja'a zammuhu watabat yadahu fil jahimi mukhallidan ata annahu yafi kulli yaumal ismaini yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannul abdi famadzannu bil abdi fi kulli umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Mangga diulang 1 2 3. Coba diteruskan. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Dulu aku sayang padamu, dulu aku memang sayang. Apa sih maksudnya? Iza kana haza kafiron ja'a zammuhu, kalaulah ini orang kafir yang sudah dapat hukumannya. Siapa orang kafir yang dimaksud di sini? Orang kafir yang dimaksud pada saat itu adalah Abul Uzza. Ibu kenal dengan Abul Uzza? Abu Lahab.
nama asli daripada Abu Lahab yaitu Abu Uzza. Siapa namanya? Oh, tempatnya ada Abi Lahab. Abu Lahab, kalaulah ini orang kafir, Abu Lahab itu kafir, sudah jelas dia dapat hukuman, sudah jelas dia akan kekal di dalam neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini, setiap hari Senin yukhaffafu anhu, diringankan azabnya. Kenapa diringankan azabnya? Lisururi bi ahmada, karena bahagia lahirnya baginda Rasulullah. Faman dhannu bil abdi, bagaimana kita dengan hambanya Allah? Allazi kana fi umrihi, yang sepanjang umur kita, sepanjang usia kita, datang opor ayam. Betul segita kadir. Jengkol oke kadir. Nah, jadi pohon gara-gara minggal. Kehelah itu aja. Pohon gara-gara jengkol. Bagaimana kita dengan hamba Allah allazi kana fi umrihi, yang sepanjang usia kita bi ahmada masruran, dengan Nabi Muhammad kita selalu bahagia, selalu mencintainya, wa mata muwahidan, dan kita mati dalam keadaan membawa tauhid. Orang kafir anu resep ka baginda Rasul, lahirna baginda Rasul, eta siksana diringankeun setiap hari Senin. Komo deui urang pohon. Betul. Betul. Dibere dalil geus narima, masih keneh ngabid'ahkeun. Geus ulah dijawab make dalil. Lamun masih keneh disalahkeun bae amalia urang, jawab bae urang, antepkeun bae. Ngomong. Kenapa? Anu ngieun ka gorengan, engkege ka gorengan, malikna ka sorangan. Coba diulang, 1, 2, 3. Kurang lagu kan, orang lagu kan. Kalau pakai lagu semua pasti dari apa? Antepkeun bae, nungieun ka gorengan, engkege ka gorengan, malikna ka sorangan. 1, 2, 3. Antepkeun bae, nungieun ka, malikna kasorangan. Amun aya nu ngalarang peringatan maulid urang, dijawab ku urang. Lamun aya nu ngalarang peringatan maulid urang, dijawab ku urang. Anjeun. Lamun aya nu ngomong tahlilan rajaban bid'ah, jawab ku urang. Anjeun. Lamun dititah ku salaki neng, pangien kena kopi, jawab ku urang. Lagi. Siti doraka on. Mana tu kita kusah lagi, memang panggil ke kopi. Aduh, nungian. Nungian sorangan. Bu, bakti sama lakimu, kita ingin kau
tapi dijawab ku si antep kan baik sakit dosa. Kami itu kerja cari nafkah pergi pagi pulang malam siang kepanasan hujan kehujanan demi kamu bisa beli bedak bebek. Kami itu nyali tukang sound system jat balik ke imana demi nyalan duit yang beli bedak jumpa majikan anak. Betul. Kami itu sayang laki-laki cintai suami bertaruh nyawa kami di luar aing kuat beak kuat mengek-mengek kongel poe nunggu nasah pamajikan aing. Walaupun tinggal nawa yang nerima setoran tiai, palingan pemajikan yang banyak tiai, setoran yang paling gede. Yang ayam aja terus tawe kita pemajikan benar ini. Pan kerpotin yang setorannya. Terus tadi teh suki-suki pas ayam kerngopi sambil berangkat ke dia tiba-tiba ayam paket datang. Titi cewek. Ayo bunga-bunga jauh deh kamu. Cek aing, lamun siap COD-an, ngomong kasalah kita, tolong ngomong. Ayo memang tau belanja manena. Aing, kita bayar 375.000. Naon ya teman, aing terima senda naon. Ini punya Umi Haja Retno Dewati, atau pemajikan aing. Mesen naon emangnya, mesen cangcut. Neng amahnya ah ka pamajikan. Aja osok teh dimanjakeun ku salaki. Pamajikan aing mah tuh wae dibawa unggal saminggu sakali ka botani sepoe. Dibawa ka salon ku aing. Dikribat, pedikur, medikur, tekukur. Betul. Saking ahna aing ka pamajikan lamun lempang di mall digandeng ku aing. Can pernah dilesotkeun ku aing. Sebab ieu gandengan lamun lesot beak ka ATM aing. Mengkol manehna mah ka toko emas. Manakna dituntun. Ayah, itu emas bagus di ini. Manehna teh jebadeun teh aing teh romantis. Padahal mah antep gas setidaknya maulid yang kita adakan dapat merubah akhlak kita, dapat merubah karakter kita. Betul. Yang tadinya tidak sopan tidak santun ke suami ayeuna mah geus urang mah kudu santun. Buat kalian para laki-laki, wahai para suami, sampaikanmu kepada suami anda. Sampaikan kepada suami anda di rumah. Nanti pulang dari sini, Pak, dengar bahwa tidak ada kewajiban buat seorang istri untuk ngepel. Bukan kewajiban istri untuk nyapu. Bukan kewajiban istri untuk mencuci. Bukan kewajiban istri untuk melap-melap kaca, ngerapihin rumah. Bukan kewajiban istri untuk masak. Sampaikan kepada suami anda sebab dengarkan lah betul antarkan gas. Siapa bilang itu kewajiban seorang istri? Salah. Sampaikan kepada suami anda sepulang anda menghadiri acara peringatan maulid ini. Betul. Salah. Karena kewajiban istri hanya dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Muncet salaki ngepel. Ngepel siakon. Muncet salaki nyapu. Nyapu. Muncet salaki nyese. Nyese. Muncet salaki nonge. Naon.
Betul. Betul. Taat sama suami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan cintanya Nabi? Apakah Nabi cinta sama kita apa tidak? Cinta. Bahkan sampai mau meninggal dunia, malaikat Israel, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, ya Jibril, ya Israel, kemarilah kau wahai Jibril, kemarilah kau wahai Israel. Labbaik sami'na wa ata'na. Ada apa ya Rob? Kau turun ke rumah kekasihku, kau cabut nyawa kekasihku. Sudah waktunya kau mencabut nyawa kekasihku. Gemetar Israel mendapatkan perintah untuk mencabut kekasihnya Allah. Lungsur ka bumi, datang ka imana baginda Rasul. Rasul geus apal anu datang teh malaikat Jibril jeung malaikat Is. Muncak urang kieu. Taukah itu Israel? Labbaik ya Muhammad. Sudah waktunya kau cabut nyawaku. Izin ya Muhammad, cabut Israel. Lamun nyeri ngomong, ho'oh. Lamun nyeri ngomongnya, ho'oh. Lamun nyeri ya dicabut nyawa ngomongnya, ho'oh. Cabut ya. Dicabut nyawa Nabi kita sama malaikat Israel. Sakit ya Muhammad, ente. Cabut terus, sakit ya Muhammad, ente. Dicabut lagi, sakit ya Muhammad, sakit Israel. Apakah seperti ini rasa sakitnya ketika sakaratul maut yang akan menimpa kepada umatku? Betul ya Muhammad, aku memohon kepada Allah, jangan ditimpakan sakitnya sakaratul maut. Cukup biar aku yang merasakan sakit daripada sakaratul maut tersebut. Dibelaan orang itu. Naon saur malaikat Israel? Teu bisa Muhammad. Paro-paro weh. Anjeun saparo umat saparo. Dalam satu riwayat sakitnya ketika kita sakaratul maut bagaikan kambing yang masih hidup disayat hidup-hidup kulitnya. Perih apa itu? Nyeri apa itu? Geus nyasaan. Rasul cintana ka urang sampai kita mau meninggal dunia saja Rasul bilang dan membela-bela supaya sakitnya biar ditimpa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Lalu bagaimana perjuangan kita buat baginda Rasul? Melanjutkan perjuangan baginda Rasul itu adalah salah satu untuk kita mendapatkan cintanya Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama itu pewaris para nabi. Cintai para ulama-ulama. Jangan yang jauh-jauh nu aya di lembur urang. Ka ustazahna, ka kiaina, ka ustazna nu nguruskeun urang sapopoe di dieu. Betul. Bahagiakan mereka karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Sehingga untuk mendatangkan cintanya Nabi tadi token listrik geus disada bayar. Eceh. Guru orang rek ngayakeun mauludan, geus kudu repot, guru mah tinggal duduk manis. Peringatan maulid yang sekarang udah Pak Kiai, duduk manis saja. Biar kami murid-muridnya, biar kami santri-santrinya yang akan menyiapkan semuanya. Son, mau make son siapa? Tah, di mana? Bana duitnya mana? Tara mang. 300. Wah mungkin jatuh alus sakit 200 ribu. Dah katu aja. Soal keskiya mah biasana 1 juta, 1.500.000. Abdi usat pangresa mah geus teu kudu mikiran. Butuh naon deui terpal. Udah nyewa abdi boga urut ngurungan hayam. Pasang di dieu terpal. Betul. Butuh naon deui konsumsina jeung nu haradir panbel. Hoyong dibere barang lembok panjama teh lamun teu dibere dahar teh sok ngaburutu geus mah beuteung lapar. Tenang hoyong jeung naon jengkol abdi aya pete aya ya abdi. Betul
berat sama dicincin, ringan sama dipukul. Nah, jadi kiai teh, jadi guru teh, alhamdulillah Gusti ku manfaat-manfaatna boga murid teh, boga santri. Geus mah elmuna dipentaan unggal poe. Geus mah lamun ayana naon anu ripuh teh saha ustad. Betul. Aya kamaotan saha nu datangan ustad. Urang 4 bulan keureuneh saha nu datangan. Nu ngareuneuhan maneh saha? Sia bagian nu ngeunah ustad nu bagian ngombahna. Betul. 7 bulan datang ka sadeui ustad. Geus mah 8 bulan pembukaan ketiga henteu kaluar-kaluar. Nah heujeut eta teu bisa-bisa. Pembukaan kalima encan kaluar oge. Datang ka imah kiai, datang ka imah ustad mawa cai, Pak Ustad, pangadoakeun. Sanu repot deui? Sanu repot deui? Dibacakan doa ku ustad, dibere, dileken cahina ku etanu kerena nu 8 bulan, nurek hamil diminum itu airnya dalam waktu seketika bil barokah doana guru eta langsung kerengah rejete karuan, mulojol budak teh, alhamdulillah ngerintah ngalahirkan ngge ngasaan ngalik pemajikan di rumah sakit. Jadi suami mengenah sabarnya. Dari manggis bagian neng, bagian nama penges beres. Bapak nyeri. Baca selawat. Allahumma dokter pan noongan. Nya dokter. Lagi bahwa lagi cita-cita teh hoyong jadi dokter beranak tadi nak mah. Enggak. Ke mana-mana. Ini pan rada kumanya. Emang ieu teh eueuh apa dokter awewe? Kunaon ku si dokter Amin wae pamajikan aing teh. Aing ngomong ka si dokter awas sia macem-macem. Moal teu aduh mah geus disumpah. Gitu dan itu udah sigama si dokter mah geus teu boga kumaha-kumahanya. Udah geus biasa meureun nya. Geus biasa, hari beda jeung urang. Urang mah ningali anu narelet-narelet kos kitu mah. Pamajikan ditowongan kitu. Dok, minggir aing nuloongan. Munah siapa yang nuloongan. Cekal ku aing. Leuweunna. Budak keluar getih ya, taruhannya hidup dan mati diangkat sama kita, diazanin sama kita, dikomatin sama kita, kita kasih kepangkuan istri, kepangkuan ibu, langsung kata istri Masya Allah alhamdulillah selamat kamu ya nak. Dacan pernah ngadengi seorang ibu begitu melahirkan anak tolol gara-gara siang. Aing mah ngeri nanti rusak dia teh. Jadi aing loba goblok sia teh bayi teh. Mun nyaho nyeri kos kieu mah moal aing teh ngajuru. Aya nu kos kitu aya. Cek awewe teh ngeri melahirkan, betul. Sakit melahirkan, pertaruhan nyawa, mati dan hidup, betul. Hidup dan mati taruhannya. Tapi kumaon cek sian nyeri teh. Mama kuat dalapan sih. Mual putih, ngecas, ngecas. Sekali dicas jadi, sekali dicas jadi sih etam. Alhamdulillah. Tokcer. Maka untuk mendapatkan cintanya Nabi, yang pertama kasratus zikri. Naon cenah? Banyak menyebut nama baginda Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad.